Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to Cast X Gaming. So, hari ni Cast nak cerita sedikit pasal game yang viral yang korang tahu sekarang ni, iaitu Sausage. Sausage Man yang viral sekarang ni, dia jadi game top 1 dekat App Store. So, sekarang kita tengok cara macam mana korang nak top up ataupun korang nak isi korang punya duit dalam game tersebut. So game ni dia panggil nama dia Candy. So kalau PUBG kita ada UC, sekarang ni kita ada Candy. So macam mana? Kalau kita tengok kat website, dia tak ada jual sekarang ni untuk game ni. Tak ada dekat Sea Game ke, tak ada dekat Midas, Gora Shop, memang tak ada. Dia macam tak ada dekat third party punya, orang cakap reseller lah. Sekarang ni kalau korang nak beli untuk Candy ni, korang kena beli dekat official dia punya game. So hari ni Kas nak ajar cara-cara macam mana korang nak beli Candy dengan mudah dan senang dengan hanya beberapa klik saja. Okay, so step pertama dia, korang kena tengok sekarang ni. Korang kena tengok, korang tekan Candy ni, first one, first step ni korang tekan Candy ni. Okay, korang tekan Candy. Contohnya, okay, saya tekan Candy sekarang ni. Korang scroll sampai dekat bawah screen, korang nampak Candy kan, okay. So korang target lah, korang nak beli berapa? Korang nak beli 60 Candy ke, 150 Candy ke, 300 dan selain itu, okay. So sekarang ni saya pun nak top up sekarang ni. So saya first time nak top up Candy Sausage Superman lah kan. Nak cerita banyak pun tak guna. So kita kena fikir seketika berapa Candy yang kita nak top up hari ni. Saya rasa saya nak ambil yang paling last pun, sebab kalau kita beli RM499.9, kita akan dapat bonus Candy lebih kurang RM6,480 campur 568, lebih kurang 7,000 Candy lah. Boleh lah kita shopping sikit ke, okay? Lebih kurang macam tu lah. Okay, so cara-cara ni, okay, korang tekan ni, saya, okay, ni saya ajar korang yang guna iOS lah, yang guna iPhone. So iPhone, Android, nanti saya akan ajar, okay? Korang tunggu je. So hari ni saya nak ajar untuk iPhone user saja. Okay, saya nak beli 400 sikit, okay, kena satu klik ni, lambat sangat, okay. Okay, kita akan confirm kan, sebab saya akan pay membayar menggunakan saya punya App Store saya. Jadi biasanya App Store dia akan tengok korang punya baki ada berapa duit. Contohnya saya akan Messi sekarang kan. So Messi saya baru top up RM400, jadi boleh lah beli kan. So dia auto deduct dekat korang punya korang pakai plan apa kan. Korang pakai Digi Messi. Saya pakai prepaid. Bukan postpaid, prepaid. Kita biasa-biasa pakai prepaid lah kan. Okay, so double click je, double pay. Saya tekan je double. Wah, successful, nampak? Settle dengan hotlink je, berjaya. Okay, settle dengan begitu mudahnya. Success dah. Wow, 7057. Dah boleh shopping sakan lah ni kan. Orang cerita dia dah boleh shopping sakan lah cerita dia ni sekarang ni. Okay, settle eh. Dengan satu klik, senang je step dia kan. Korang top up je lah. Kalau korang ada hotlink ke, Maxis ke, sama lah hotlink dengan Maxis. Hotlink ke, Digi ke, dengan apa-apa yang korang ada, prabayar ataupun kartu. Aku ni cakap bahasa Malaysia, kenapa? Bahasa Indonesia pula kan? Okay, disebabkan kenapa saya top up banyak sangat ni kan? Sebab dalam masa 3 hari, saya dah achieve, tengok, rank paling tinggi. Kau tengok ni, kau tengok game ni, kau ingat aku tak pandai main ke? Kau tengok game ni. Okay, saya dah rank lah, legendary lah. Dalam masa 3 hari, saya dah rank legendary. That's why lah, saya top up. Okay ni, season pass, okay. So, season pass saya level 25. So, kita akan bakal untuk season pass, okay. Kita tengok, kita akan habiskan kita punya Candy ni sehabis licin terus, okay. Korang tunggu saya punya video yang kedua, part 2. Alright, okay, thank you, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.